nggak bisa ada di sini. Ada yang fitnah saya, Lin. Saya nggak salah, benar, Lin. Ada yang jahat sama saya. Tiba-tiba pelanggan salon saya datang. Mereka semuanya komplain. Rambut mereka pada rontok, botak-botak, terus gatal-gatal. Mereka semuanya marah sama saya dan menuntut saya. Dan saya ditahan karena alasan itu. Aku yakin ini bukan kesalahan kamu. Saya memang nggak salah, Lin. Benar. Saya tidak pernah melakukan itu. Benar, Lin. Nggak pernah. Aku janji akan bantu kamu keluar dari sini, ya. Aku janji. Aku juga janji akan bantu cari orang yang jahat sama kamu. Makasih, Lin. Makasih. Ngapain kamu? Pak. Jono. Adalah dua saudara lahir bersama. Kembar meski memang tak serupa adanya. Watak dan rupa beda satu dan lainnya. Orang kembar memang tak harus sama. Mereka mulai tumbuh dewasa. Bersaing tuh bisa jadi yang paling utama. Saling serang meski di hati tetap sayang. Namun selalu harus ada yang menang. Lalu bicara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Bingung tak tahu harus pilih yang mana, atau malah bukan keduanya. Jolo dan Lono kembar tapi beda, Loro dan Jono beda tapi kembar. Loro dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Jono dan Lono kembar tapi beda, Loro dan Jono beda tapi kembar. Loro dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Kok bilang gue jamur sih? Maaf deh bos, sorry. Abis bos ngagetinnya itu. Sekali lagi maaf bos ya, nggak sengaja. Ada apa sih? Telat banget deh. Ton, gue lagi punya masalah ini, Ton. Masalah apa lagi sih, bos? Ternyata Linda itu ke kantor polisi. Nemuin Lono. Bahkan mereka pegang-pegangan tangan, Ton. Terus? Aduh. Diam dong, bos. Jangan nangis. Hei, anak kecil. Nangis mulu. Bisa diam gak sih? Keluar sana. Pergi sana cariin emak lu. Hei, kadal gunting. Ngomel-ngomel aja lu. Biar kecil kayak jamur gini, bos Eke. Tahu gak sih? Iya, terus gue. Lo kok bilang gue jamur lagi sih? Maaf bos, Ike kan lagi ngomel, lagi belain bos. Sorry ya. Tapi jangan begitu dong, itu namanya menghina. Sorry, sorry. Bos, Ike punya ide, tahu gak sih? Ide apaan? Siti putar-putar kan kedoyanannya Pak Nero. Terus kita manfaatin bos. Caranya gimana? Lihat aja deh nanti. Oke. Kita jebak supaya Linda tetap jadi miliknya. Waduh. Emang ide lu bagus dong. Ini bagus, cuman kaki Eka sakit. Turun dong.
Lin, tadi kamu gak masuk kantor? Tadi ke kantor polisi ngurusin Lono. Lono di kantor polisi? Kasus apa? Pemerkosaan, curanmor. Papa kok ngomongnya gitu sih? Aduh Lin, zaman sekarang tuh kalau urusan dengan polisi, hah? Apalagi pemerkosaan, curanmor, masa korupsi? Lin, Linda. Lina, rambut kamu kok basah? Ah, kalau ketemu saya, rambutnya basahin lagi ya. Kamu lebih cantik kalau rambutnya basah, ya? Iya, Pak. Linda. Aduh. Jangan kenceng-kenceng dong. Lagi bos kutuan. Iya, bos. Sebentar lagi bos bakalan dapetin Linda kembali. Ya tahu nggak waktu kita singkirin alat pacarnya Linda dulu itu loh, bos? Ingat, ingat. Maksudnya kita pakai cara gitu, Jan. Maksudnya kita foto? Iyalah, hai. Pak Nero sama Siti Butar-Butar, kita foto bermesraan, Jan. Yang hot. Terus hasilnya kita kasih lihat Pak Nero. Lalu kita ancam. Kalau Linda nggak jadi pacar Ye, fotonya kita kasih Bu Nero. Pasti dia takut, Jan. Hebat juga ide lo. Gua nggak nyangka. Aduh, ketumbe. Please deh. Udah dibilangin, udah ditolongin, masih nyela. Pasar telur kutu. Sorry deh, Honey Bunny, alias Tekek Lorek. I love you, darling. I love you too. Dan sekarang gue disel. Sampai kapan gue gak tahu. Mungkin seumur hidup. Apa mungkin Jono yang menyebabkan semua ini? Kalau bukan dia, siapa lagi dong? Cuman dia musuh gue di dunia ini. Dan sekarang gue ada di sel. Dan sampai kapan di sini aja gue gak tahu. Mungkin bisa seumur hidup. Ya, gak kawin-kawin dong. Iya sedih ya. Kamu gak bisa tidur? Sini, ek klonin. Agak. Ayo sini cepetan. Jangan berisik. Nanti mereka bangun. Ya, mau diperkosa? Jangan. Ya udah, makanya tidur sini di pangkuan Eke. Saya tidur di sini aja. Eke nggak mau maksa. Eke maunya suka sama suka. Ya udah, kamu bobo. Eke nyanyiin ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo, Emanu, cucak rowo, cucak rowo, rowo buntute. Bos, jadi saya harus pura-pura lagi begituan sama Pak Nero, terus difoto. Iya, gampang kan? Pokoknya tenang aja. Nanti kamu dapat 10% dari keuntungan salon ini, oke? Terus kalau foto saya masuk internet gimana? Gak mungkin internet masukin foto kamu, gak mungkin. Gimana bos bisa tahu? Tadi saya telepon, katanya internet gak mau masukin foto Siti Butar-Butar. Kamu gak percaya? Enggak? Saya telepon nih. Gimana kabarnya? Masih di Gang Haji Jamali kan? Katanya pindah ke Jatiwaringin. Di Sentul sekarang, Sentul. Yuk nggak mau masukin foto Siti Butar-Butar? Enggak? Tuh. Oke. Terima kasih dan thank you. Nah, dia bilang nggak mau dia. Oke? Ya udah deh bos, saya mau. Tapi... Tapi apa? Tapi yang moto si Anton kan? Iya. Dan bos gak ngikut ngintip kan? Oh, gak apa-apa kalau dikit, gak apa-apa. Jangan banyak-banyak ya, bayar loh. Kamu bisa aja, bayar juga gak apa-apa.
Silakan Bapak Lono. Ibu Linda sudah menyelesaikan masalah ini dengan para korban dan para korban sudah mencabut gugatannya. Selamat. Makasih Pak. Selamat siang. Aduh Lin, makasih ya Lin, makasih banyak. Aku yakin kamu nggak salah. Jadi emang seharusnya kamu keluar dari sini. Saya benar-benar utang budi sama kamu. Utang budi gimana? Ini nggak seberapa dibandingkan dengan jasa kamu yang udah nyelamatin nyawa aku dulu. Lin! Lon! Apain kamu di sini? Mau jenguk Lono? Lono kan saudara kembarku. Nah kucing, telat. Gue udah bebas. Gak mungkin. Gak mungkin gimana? Maksud saya, gak mungkin sekarang. Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Pulang aja yuk. Harus panggil apa dong, Om? Panggil aja Nero. R-nya agak di ini. Nero. Nama saya Nero. Iya. Yeah. Boleh? Saya naik di situ. Naik apa, Om? Naik kuda dong. Loh, kok kuda? Naik kuda. Mendingan naik ke buaya. Kamu kan kuda Australia. Ah, Om bisa aja. Oh, tunggu sebentar. Saya perlu menenangkan diri, perlu keseimbangan. Karena kalau mendadak, aduh. Is. Suara apa nih? Pintunya emang begitu, Om, belum dikasih minyak. Tapi kamu tidak perlu diminyakin kan? Ah, Om bisa aja. Siti. 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 Lin, boleh saya tanya sesuatu sama kamu? Tanya apa? Maaf ya, Lin. Kenapa, Lon? Udah ngomong aja. Begini, Lin. Kenapa sih kamu sinis banget sama Jono? Duh, sorry, Lon. Tapi aku curiga kalau penyebab masalah ini semua adalah Jono. Tapi belum tentu dia, Lin. Maaf ya, Lin. Kalau pertanyaan saya menyinggung perasaan kamu. Aku cuma mau kasih dia pelajaran aja, Lon. Dan setelah ini aku tanya dia supaya dia mau ngaku. Gue nggak mau ngaku dong. Enak aja lo. Ah, Dek, mau renang ya? Yuk, ganti baju dulu. Hah? Ada apa sih, Lon? Oh, enggak. Enggak, tadi ada biawak. Hah? Biawak? Iya, Lin. Biawak. Saya sendiri heran. Kok di kafe kayak begini ada biawaknya? Mestinya bukan Siti nih, tapi Eke. Pak Nero kan kalau sama Eke lebih buas, lebih nafsu. Kayak di kantor gitu, Mbak. Walau kayak telat habis, tapi menggoda juga. Please deh, John. Kenapa lu? Muka kusut gitu. Kayak belum disetrika. Ton.
Linda itu benar-benar jatuh cinta sama Lono. Bahkan dia nggak memperhatikan saya lagi. Please deh, John. Jangan kayak anak gede gitu deh. Linda itu kan terlahir hanya untuk Ye. Tahu nggak sih, tulang rusuk lu udah ada sama Linda. Jadi, Linda pasti milik Ye. Nggak mungkin, Ton. Bukan tulang rusuk gue, tapi tulang rusuk Lono. Aduh, sayang, jangan nangis dong. Nanti Ike beliin balon deh. Gua nggak mau balon, gua mau Linda. Ya udah, Ike janji, Linda pasti jadi miliki. Nggak mungkin, Ton. Nggak mungkin. Apanya yang nggak mungkin? Bagi Ike, semuanya mungkin. Ike udah punya senjata kok. Ya, caranya gimana? Coba lihat. Nih, lihat nih. Tuh. Waduh. Memang tulang rusuk gue buat Linda. Tulang rusuk Panero juga buat Eke. Sekarang percayakan sama Eke. Iya, iya, iya. Ya. Aduh, lu anten. Memang hebat lu, tekek lu, Re. Deh, sekarang bagi Eke duit. Eke mau beli baju. Duit? Ya dong, Eke kan udah nolongin Nyi. Ini aja udah pakai upah. Thank you, honey. Hah? Kok 1000? Eh, diam mulut lo. Bentar, yang 99.000 lagi. Bentar, kalau mau kiamat, ya. Ya udahlah, Lon. Kamu istirahat aja dulu sekarang, ya. Tenangin pikiran kamu. Ya besok aja ngurusin salonnya. Ya udah, ya. Selamat istirahat ya, Lon. Okay, night. Yeah. Ngapain kamu kesini? Lin, salah apa sih aku sama kamu? Kok kamu tiba-tiba berubah, Lin? Kamu tuh gak salah sama aku. Kamu salah sama orang lain. Maksud kamu apa, Lin? Kayaknya aku gak usah jelasin deh. Kamu udah tahu. Pasti kamu mau bikin aku ngaku, kan? Heh? Aku gak bakalan ngaku, Lin. Lin, saya mau nagih janji kamu. Janji apa? Dulu kamu pernah berjanji, Lin. Kamu akan memberikan cinta kamu kepada siapa pemenang berbisnis. Sekarang, sayalah pemenangnya. Perjanjian itu batal. Tahu nggak kenapa? Karena kamu curang. Kamu juga penyebabnya salonnya Lono diserang banyak orang. Ya nggak? Kok kamu setega itu sih menuduh aku, Lin? Udah deh, kamu ngaku aja. Dan kalau kamu ngaku sekarang, ayo kita nikah. Berani nggak? Gua mau dijebak. Gua nggak bakalan ngaku. Enak aja. Sekarang terserah kamu, Lin. Saya tidak akan berbohong hanya untuk menikahi kamu. Dan bukan saya yang hancurin salonnya Lono. Ya sudah. Prajurit. Pak Nero. Hei, berhenti. Hei, John, ngapain kamu kemari? Mau ketemu sama Pak Nero. Ketemu saya? Mau apa saat tembak kamu? Mau nyerahkan ini, Pak. Nih. Ini nih. Kamu mau apa? Hanya satu permintaan saya, Pak Nero. Tapi kalau Pak Nero tidak menurutin permintaan saya ini, foto ini akan saya serahkan sama Bu Nero. Kamu sate mah gajahnya, ha? Boleh aja Pak Nero nembak saya. Tapi itu klisenya ada sama Anton. Oh, kamu mau memeras saya, ha? Saya hanya minta satu hal. Jadikan Linda sebagai istri saya. Kalau tidak, itu foto saya serahkan sama Bu Nero.
Oke? Eh, John, 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 John. Apa mana? Saya tidak punya banyak waktu. Oke? Eh? John. Sial, sial. Masa gue digadalin sama Pak Dupatre? Awas lu ya. Jono dan Lono, inilah kisahnya. Kau di sini, John? Ton, gue malas ketemu sama Lono. Gue nginep sini aja ya. Thank you, Papa. Udah nemenin Mama yang kesepian. Apa sih? Awas lu, jauh lu. Please deh, John. Gak ada yang lihat gitu lu. Bukan masalahnya gak ada yang ngelihat. Gue najis sama lu. Kalau najis, pulang sana. Iya deh, jangan ngusir gitu dong. Kan cuman kamu satu-satunya teman gue di dunia. Kalau ngaku sahabat, kenapa gak mau dipeluk? Kalau teman itu memangnya harus dipeluk? Iya dong. Ton, gue punya ide. Bagaimana kalau kita buat surat sama Linda? Itu surat itu seolah-olah dari Lono gitu loh. Terus kita buat surat ke Lono seolah-olah itu dari Linda. Maksudnya? Biar mereka salah pengertian gitu. Betul. Tenang ya, John. Itu masalah sepele deh. Sekarang yang penting... Ye, gepuk! John, selamat pagi. Oh, tumben pagi-pagi kemari. Ada perlu sama saya? Iya, John. Atau kangen ya sama Ike? Apa? Diam. John, kamu mau minta uang berapa aja deh sama saya. Asal jangan kasih foto sama bini saya, ya? Pak Nero, cuman satu permintaan saya. Jadikan Linda sebagai istri saya, oke? Okay? Aduh, John, John. Kalau Linda nggak mau gimana? Pak Nero kan sebagai bapaknya. Paksa dong. Aduh, John. Kalau saya tidak berhasil maksa gimana? Ya, saya serahkan foto ini sama Bu Nero. Aduh, John. Kasian dong sama saya. Nanti keluarga saya jadi hancur dong. Oh, gini aja, John. Bagaimana kalau kamu saya angkat lagi jadi direktur? Hah? Pak Nero, saya tidak butuh itu. Saya butuh Linda. Hah? Titik. You know? Hah? Oke? Okay. John. Eh, pinggiran bisul. Kalau nggak bisa kasih Linda, pergi sana. Ya, cuca rowo, diem dong. Bos, masa Ike dibilang cuca rowo? Eh, Pak Noro, jangan menghina begitu dong. Walaupun bagaimana, ini teman manusia. Hah? Emang Ike setan. Udah diem aja lo. Udah dibelain. Sorry. Nah, sekarang mendingan Pak Nero pulang, eh? Rayu Linda, supaya dia mau jadi istriku, eh? Oke? Okay. Ayo. John. Peace. Ini empet-empetan aja. Itu dua tempat lu makan tuh, ah. Sun. Apa sih ini? Iya, bikin sempit aja. Dandan juga. Tau. Kalau sepi terus begini, siapa yang mau gaji kita? Malah cistik gua tinggal 5 lagi. Ya udah, tinggal 5 bagi-bagi. Gua 2. Enak aja. Tahu nih, Dut, gua juga bingung nih.
Kalau begini terus keadaannya, gue pengen keluar aja dari salon ini. Eh, lu mau kerja apa? Eh, lu ngecilin gue. Gue keluar dari sini kagak miskin. Kemarin gue ditawarin jadi model iklan sampo. Hah? Eh, jangan mimpi ya, jangan mimpi. Dari nenek lu disesar sampai diseret mati ya. Kagak ada yang namanya model iklan sampo rambutnya kayak lu. Yang ada lu lihat, rambutnya lurus kayak gua. Ya, lihat tuh, lu lihat. Rambut gua kayak Dian Sastro Wardoyo, Joto Cowolo, Monggo Botongo. Iya. Kayak Dian Sastro kena ranjau lu, mirip. Waduh. Lu tuh mirip sama Komeng. Jaga tuh lidah ya. Komeng galam mirip sama gua. Lu lihat, gantengan gua. Ngaca lu. Enak juga ya, walaupun enak. Enak jangan sendiri, bagi sini. Gua enggak bisa hidup tanpa ini. Makan mulu lu. Ya udah, ribut aja kita semua. Udah, solusinya gimana nih? Hei, waduh. Kalian mau tahu solusinya? Hah? Ya, saya mau. Boleh. Ini apa ini? Apa ini? Ini ada 300.000. Saya kasih satu orangnya 100.000. Tapi dengan syarat kalian harus keluar dari salon ini. Ya, ya bos. Oke, bos. Siap. Oke. You know. Boleh ya, enak aja. Lo mau ngapain di tempat gue? Enggak. Mau apa dia? Mau ngapain? Bos, kami mau dikasih 100.000 satu orang ya. Asal mau keluar dari salon ini, bos. Hah? Benar. Iya, bos. Keluar. Enggak, Lon. Kalian disuruh keluar sama dia? Enggak, itu bohong itu, Lon. Hah? Benar. Iya, bos. Enggak, Lon. Enggak. Mana mungkin, Lon. Gua karena kasihan aja ngeliat mereka para bengong. Jangan-jangan belum makan lagi. Hei, kamu kecil-kecil jangan bohong. Masih nongol duitnya, bos. Ini, Lon. Tenang, Lon. Ini duit bohongan. Ini namanya duit pura-pura. Sini dulu. Buang pentil. Pentil nih. Maling. Maling apa lu? Maling. Jangan sembarangan nuduh ya. Gua bukan maling. Ini anak kancil yang maling. Bohong, Bang. Dia yang maling. Gua bukan maling, Bang. Siapa yang parkir mobil depan? Saya. Itu mau dibongkar sama dia, Bang. Hah? Mobil kita. Ayo. Enggak. Maling. Hapus lo. Pijitin gue. Ih, bos tega banget sih. Masa kembarannya sendiri bilang maling? Masih mending gue bilang maling daripada gue bilang rampok. Mampus dia. Bener juga. Maling, bos. Tidak. Sekarang. Iya dong, masa besok, kalau nggak nanti malam, terserah sih. Jono dan Lono, inilah kisahnya. Lulin, kamu gak masuk kantor? Ya ini udah mau berangkat. Mau mampir salonnya Lono dulu. Ngapain kamu kesana? Ada keperluan? Lin, papa tuh gak suka kalau kamu dekat dengan Lono, ya? Kenapa sih? Lono itu tidak pantas untuk kamu. Lebih pantas Jono daripada Lono. Huh? Bahkan papa dari dulu sudah bercita-cita ingin menikahkan kamu dengan Jono. Papa tuh ngomong apa sih? Udah dah, Lin. Kamu lebih baik cepat-cepat nikah dengan Jono. Karena Jono tuh kan orangnya tuh di samping pintar, alim, jujur, dan berwibawa, dan apa tuh? Humoris. Pas untuk kamu. Kayaknya papa lagi ngelantur ya. Lin, Linda. Lin. Mina, kok rambut kamu nggak basah? Iya, Pak. Tunggu, saya mau basahin rambut sebentar ya, Pak. Ya. Linda.
John. Saya sudah bilang sama Linda, John. Terus apa katanya? Ya itulah, John. Saya malah dibilang ngelantur. Padahal, John, saya sudah bilang bahwa kamu tuh orangnya pintar, alim, berwibawa, dan... aduh, apa itu? Humoris. Terus. Halo, John, tapi dia tetap nolak, John. Hah? Saya nggak mau tahu, Pak Nero. Ini tugas Pak Nero. Gimana caranya supaya Linda mau dengan saya? Dan tugas saya menyerahkan foto Pak Nero ke Ibu Nero. Aduh, Don. Jangan dong, John. Aduh. Saya tidak bisa menolong Pak Nero. Ya? Oke? Okay? John. Apalagi? Gini aja, Pak Nero. Ya? Di sebelah situ kan ada Lono. Pak Nero dekatin deh, ya? Kalau nggak, ancam dia. Supaya jangan mendekati Linda. Oke? Okay? Itu tugas terakhir, Pak Nero. Kalau nggak, Siti jauh nanti, ya? Pasti dong, Din. Pasti saya kesana. Ya? Dah. Lono. Pak Nero. Saya peringatkan ya. Mulai sekarang, kamu jangan dekati Linda lagi. Emangnya kenapa, Pak? Saya melarangnya. Ya, tapi kenapa? Apa salah saya, Pak? Salah kamu adalah kamu tidak punya kesalahan. Gak punya salah, dilarang. Kok bisa begitu? Saya gak ngerti, Pak. Maksud saya, kamu tuh jangan banyak nanya. Hah? Pokoknya kamu jangan dekati Linda lagi. Karena Linda akan saya nikahkan dengan Jono. Jono? Iya. Kok bisa jalan? Nggak salah, Pak. Enggak. Selamat ya. Ngapain selamat, Pak? Ya selamat aja. Tapi buat apa? Selamat bersedih, ya. Aduh, Pak Nero, tega banget sih. Jono. Kasian ya, bos ya. Iya, kebanyakan masalah. Kasian sih. Lu makan mulu. Bagi. Nggak diangkat sih. Salam Lono, selamat siang. Ada yang bisa saya gunting? Ya, bisa bicara sama Lono. Dengan siapa saya bicara ya? Ganti. Ini dengan Linda. Oh, sebentar. Bos, dari Linda. Bilang aja nggak ada. Maaf, bos Lono-nya sedang keluar. Ganti? Kemana? Sebentar ya. Katanya kemana, bos? Bilang aja nggak tahu. Iya. Maaf, saya nggak tahu keluarnya. Ganti? Bos, ditutup gitu ganti? Apa sih ganti-ganti melulu? Nggak usah diganti deh, bos. Nggak usah diganti. Jono dan Lono, inilah kisahnya. Lin, maaf ya kalau selama ini saya punya salah. Barangkali inilah yang terbaik buat kita. Kita tidak boleh lagi saling ketemu. Sekali lagi,
Saya minta maaf ya, Lin. Saya tidak bisa menjelaskan kenapa saya bersikap seperti ini. Tapi saya percaya inilah yang terbaik. Terima kasih untuk kesediaannya tidak menemui saya lagi. Non, maaf kalau selama ini aku punya salah. Barangkali ini yang terbaik buat kita. Kita nggak boleh lagi saling ketemu. Sekali lagi ya aku minta maaf. Aku nggak bisa menjelaskan kenapa aku bersikap seperti ini. Tapi aku percaya inilah yang terbaik. Terima kasih untuk kesediaan kamu tidak menemui aku lagi. Kembar meski memang tak serupa adanya, watak dan rupa beda satu dan lainnya. Orang kembar memang tak harus sama. Ketika mereka mulai tumbuh dewasa, bersaing tuh bisa jadi yang paling utama. Saling serang meski di hati tetap sayang, namun selalu harus ada yang menang. Bicara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Bingung tak tahu harus pilih yang mana, atau malah bukan keduanya. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Dan selalu banyak akalnya, selalu bikin ulah dan bikin gara-gara. Lono atau siapa saja jadi korbannya, meski Jono juga kena batunya. Bersaing mereka soal asmara, sang gadis dibuatnya pusing kepala. Yang satu blond dan yang lain jenaka, keduanya jadi sama saja. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Lalu bicara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Bingung tak tahu harus pilih yang mana, atau malah bukan keduanya. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya.